Saya Dr. Tirta terpaksa harus membuat live ini karena teman-teman netizen harus dicerahkan mengenai kasus yang baru beredar mengenai Ibu Louis. Sekali lagi, live ini akan disimpan dan akan share. Orang tanpa gejala dibilang sakit terpapar virus hanya karena alat bilang positif. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Iya, makanya. Nggak masuk akal. Oke, penurunan imunitas. Karena apa? Karena apa? Ya, karena itu kondisi satu, stres bisa. Kita kan saya nggak stres sama sekali. I was very happy. Nggak mungkin. Kan pendapat masing-masing. Bagaimana bisa tahun 2020 tiba-tiba puluhan ribu orang Indonesia semua stres. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya, Pak. Tidak percaya? Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua IDI Pusat, Dr. Daeng, dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK, yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota IDI. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Dr. Tirta. Apakah kalian sudah pernah melihat video atau tayangan dari ibu yang mengaku Dr. Louis mengenai COVID itu banyak orang meninggal COVID karena interaksi obat ataupun info-info yang mengatakan anti vaksin, anti masker dan menganggap COVID itu bohong? Ya, saya sebagai Dr. Tirta sudah meminta izin PBD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, Ibu Louis bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di IDI. Semua dokter harus terdaftar di IDI. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PBD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PBD Pusat untuk mengadakan mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PBD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Mohon tenang.